Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Santai Channel. Pada video kali ini, teman-teman, kita akan berikan satu informasi kenapa Ustadz Abdul Somad ini mundur dari jabatan sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan juga mundur sebagai seorang ASN. Jadi sudah pegawai negeri sipil, ini UAS kemarin menyatakan mundur, dan surat sudah disampaikan kepada rektor untuk bisa segera diproses. Nah, teman-teman, kita akan tonton apa alasan sebenarnya Ustadz Abdul Somad mundur dari jabatan dosen dan ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena alasan tidak bisa aktif di kampus, karena kan mesti wajib cek log masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, kemudian mesti duduk ngantor dari Senin sampai Jumat, jadi saya tidak sanggup. Itu alasan pertama. Yang kedua, jadwal pengajian penuh sampai 2021. Yang ketiga, pengabdian ini kan tidak terbatas hanya di kampus, dan banyak juga kakak-kakak kelas saya keluar dari PNS ya, karena merasa pengabdian bisa lebih luas. Jadi alasan itulah membuat saya mengajukan pengunduran diri dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Mudah-mudahan ini bisa menjadi klarifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah teman-teman alasan kenapa Ustadz Abdul Somad harus mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara dan juga sebagai dosen di UIN atau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. Ternyata memang teman-teman jadwal dari UAS ini cukup padat karena harus mengisi pengajian, harus mengisi ceramah, tausiah di berbagai kota dari Aceh sampai Papua. Semua ini membutuhkan Ustadz Abdul Somad untuk bisa hadir di tempat-tempat yang sudah dijadwalkan. Jadi kehadiran Ustadz Abdul Somad memang dinanti umat karena beliau bisa mencerahkan, beliau bisa memberikan tausiah-tausiah yang cukup menarik dan mudah untuk dipahami. Dan sebagai seorang muslim tentu mengharapkan kehadiran UAS di berbagai titik, di berbagai undangan yang sudah dilayangkan kepada Ustadz Abdul Somad. Karena itu, jadwal Ustadz Abdul Somad selama 1 tahun itu full penuh. Jadi kalau beliau mengajar di sebuah universitas, di perguruan tinggi, tentu harus mematuhi aturan-aturan di situ. Misalkan jam masuk, harus cek log. Ini kan memerlukan waktu yang itu harus rutin dikerjakan. Dan ini yang tidak bisa dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. Maka sikap bijak dari UAS memang harus mundur dari ASN dan dari dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Dan ini memang keputusan final dan saya pikir keputusan bijak dari Ustadz Abdul Somad yang mengundurkan diri dari jabatan dosen dan ASN. Itu teman-teman informasi sekaligus pembahasan kenapa UAS harus mundur dari ASN dan dari dosen di UIN Sultan Syarif Kasim. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.